kita berada di lokasi tanaman yang usianya kurang lebih 2 bulan 1 minggu. Jika dari pangkal tanaman itu sudah 164 cm. Jika dari bawah nah itu sudah lebih ketinggian saya 190 cm. Ini selain terpenuhinya kebutuhan nutrisi oleh pupuk NASA, kita gunakan juga hormon organik yang kita campurkan dengan perbandingan 3:1 setiap kali penyemprotan. Nah, pengaruh dari hormon ini tanaman ini tumbuhannya cepat. Nah, mitra natural yang berbahagia. Kita sekarang di lokasi tanaman cabai yang usianya kurang lebih 3,5 bulan, di mana tanaman cabai ini sudah mengalami 6 kali pemetikan. Nah, ini adalah pemetikan yang ke-7. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa walaupun sudah mencapai 6 kali pemetikan, ini juga buahnya juga masih cukup banyak, dan kita akan melihat kualitas buah, diantaranya panjang buah. Kita akan melihat kira-kira berapa rata-rata dari panjang buah cabai. cm. Kita petik mungkin buah yang dalam. cm. Nah, atau kita petik buah yang di atas. cm. Jadi kalau kita rata-rata panjang buah cabe yang ada ini itu antara 17 hingga 20 hingga 21 cm. Ini menunjukkan bahwa kualitas cabe ini bagus. Jadi selain bentuknya mulus, mengkilat, juga mencapai panjang yang cukup optimal. Kalau di pasaran panjang cabai antara 15 hingga 18 cm itu sudah masuk kualitas cabai yang bagus. Ya, Anda bisa melihat penampakan dari buah cabai cukup segar dan berkilat. Ini menunjukkan hasil tanaman cabai yang cukup bagus dan panjang-panjang. Ini rata-rata bisa masuk ke grade A dan bisa masuk ke supermarket ini ya.